Selanjutnya ya,
kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan ini, yang pertama yaitu mengenai strategi pemasaran. Bahwasanya madrasah ini menggunakan seluruh komponen yang dimiliki sekolah dalam melakukan pemasaran, baik itu program-program, pelayanan, sarana dan prasarana, serta semua aspek yang menunjang dalam melakukan pemasaran. Adapun implementasinya, bahwasanya madrasah ini merupakan madrasah yang menggunakan strategi marketing yang mana strategi ini merupakan satu strategi yang biasanya dipakai oleh sekolah-sekolah lain dalam memasarkan pendidikan dengan melalui beberapa pertimbangan. Adapun faktor penting dan penghambatnya, bahwasanya masih banyak sekali masyarakat desa Cakku yang kurang memperhatikan ataupun kurang mengetahui sistem pendidikan berbasis madrasah, yang mana sistem pendidikan berbasis madrasah sendiri merupakan sistem pendidikan yang berimplementasikan untuk lebih memiliki faktor-faktor atau penguatan agama yang lebih, sehingga masih banyak peserta didik atau orang tua yang kurang memahami akan hal itu. Sekian dari saya. Utama dan beberapa sekali yang sudah ingin tutup negara yang pertama selamat ya, saya di sangat berapa sekarang ya? 8 terus ke 8 ya, kalau gak lulus peluangnya masih lama itu ya, masih ada kan 15 semester iya, gak berapa lagi masih ini ya, masih peluangnya masih lama Mata 8 sudah bisa menyelesaikan tugas akhir, mudah-mudahan nanti lulus ya ke depan. Kalau saya lepas argumennya, itu sudah benar, lalu juga dikeluarkan oleh pengunci pendamping ya. Teknis dulu, di judul, padahal Pak Dhani ini sekretaris profil kan. Itu sudah saya. Kencang itu gimana sih? Cara kencang itu gimana? Kenapa? Kencang itu ada di mana? Kencang merupakan salah satu kecamatan di sisi selatan dari Kabupaten Jember. Ya, nanti sudah kencang itu balai sebenarnya Kabupaten Jember. Terus Pak Dosa ini dari yang Mama Dia itu Kementerian Agama apa Kementerian? Iya, oke, dan juga kemanya. Ini itu ya, jumlah dimundurkan, satu dua tiga. Ingin tahu santunya Pak Dhani Mama ada moto juga dibaca. Iya, iya. Relevansinya judul dengan ayat ini, Mbak. Apa ya? Bahwasanya di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 27 dijelaskan bahwasanya orang-orang yang beriman itu tidak boleh mengkhianati atas nama amalnya yang diperintahkan. Sebagaimana sebuah lembaga pendidikan, semua Al-Qur'an dasar merupakan dalam strateginya itu melakukan promosi terhadap masyarakat atau bagaimana ketika sekolah ataupun madrasah telah memberikan promosi-promosi ataupun peluang-peluang kepada masyarakat, nantinya jika ada disekolahkan atau menggunakan jasa dari lembaga itu dapat memberikan produk-produk terbaiknya. Oleh karena itu, sekolah dasar merupakan salah satu sekolah yang jangka panjang, yaitu Al-Mahdul Mahadihara, suatu lembaga pendidikan dapat mewujudkan atas apa yang dibutuhkan diberikan di awal pelanggaran jasa. Artinya tidak boleh sianak kan gitu ya. Oke, sembahan. Bapak itu masih? Masih saat di bawah. Syair? Di Dodo? Bapak ini ya? Ibu Susi sudah sendiri. Bu Menteri Kelautan. Cuma dia yang selalu mendukung memotivasi kalau
senang biasa menggunakan demi keberhasilan budaya Indonesia. Terima kasih atas budaya dan kasih sayang. Kamu enggak mendoakan berapa kamu? Kok enggak mendoakan yang di sembah? Enggak? Sembah. Iya, sambil ya. Tidaknya kamu yang berada. Masih kamu tunjukkan dia. Tidak pengabdian kamu itu. Kata pengantar. Kamu sudah cerita Pak Dhani, kalau Pak Dhani sekretaris jurusan. Sudah terus? Namun faktanya desa ini mampu bersaing dengan MPMI atau sekolah-sekolah yang menjadi pesaingnya seperti yang
industri untuk cengkeh kaget di nomor 1. Dan sedangkan dalam pemasarannya sendiri, Madrasa ini juga menggunakan wali muridnya. Yang mana dengan sistem ini, SD atau sekolah dasar yang ada di desa Cakung belum menggunakan sistem ini, sehingga masyarakat mempercayai Madrasa ini sebagai lembaga pendidikan dasar yang terbaik di desa Cakung. Desa Cakung itu ada berapa SD ini? Sesuai desa Cakung ada 6. Ada berapa? 6. Ada 4. Ya kamu teliti di SD Mama dia berapa? Di SD Mama dia berapa? Kami ya, jumlahnya 158. Itu menurut data kamu faktor apa yang menyebabkan ini siswanya paling banyak? Menurut observasi atau apa? Sehingga madrasah ini memiliki jam pelajaran lebih panjang dibandingkan sekolah dasar yang menjadi lainnya. Mana itu biaya berapa ini? Yang aku minum sampingan di balai pendidikan. Biaya berapa? Biaya berapa? Mana? Ya, siap ya, boleh. Sudah izin dari
Oke, sekarang judulnya menarik ya, kemudian jarang ya, jarang kita sama yang lain. Strategi pemasaran jasa pendidikan dalam meningkatkan minat masyarakat di madrasah pendidikan. Rumahnya jatuh, mak. Pak Iwan dulu alumni Mandika Jombang, Jember ya. Kalau Caku itu tempat mainnya Pak Iwan dulu ya. Tahu betul Caku itu di mana, seperti apa di sana. Namanya Pasar Caku, Selatan Untok atau Pasar itu mana ya? Pasar Gigi. Ya Gigi. Itu ke ya, baik. Oke, langsung ke temanya, konteks penelitian ya, konteks penelitian. Oke. Kami mencantumkan data berupa jumlah siswa dari beberapa lembaga di sekitar ya. Yang kamu lihat kan dari jumlah totalnya. Padahal pemasaran berhasil itu jika progres setiap tahunnya meningkat, ya kan? Bukan hanya perbandingan lembaga. Contoh, kalau memang min 2 ini misalnya rombolnya 2-2-2, yang lain hanya 1-1, ya pasti yang 1-1 salah sebenarnya. Nah, rombolnya cuma punya hitungnya yang sedikit. Jadi membandingkannya itu nggak bisa dengan jumlah ya, karena juga melihat hitung kan fasilitas rombolnya. Yang harus dibandingkan, yang harus dianalisis seharusnya perkembangan setiap tahun, meningkat atau tidak. Saya lihat min 2 2016 48, 2017 turun jadi 28. Begitu seterusnya turun, setiap tahunnya turun. Ya kan? Kan malah turun berarti, bukan malah bagus. Ini betul. Dari tahun ke tahun malah turun, bukan malah naik. Kan begitu indikator pemasaran itu berhasil naik harusnya, bukan malah turun. Jangan dibandingkan jumlah totalnya, kan nomornya berbeda dengan setiap sekolah. Gimana aku main? Tapi kan yang saya lihat di lapangan untuk setiap tahunnya strategi pemasaran yang masih bukan tinggi setiap siswanya pemasarannya itu kan kita dipegang oleh ketiga yang membuatnya berbuat setiap tahunnya mendapat sebuah pertanyaannya. Oh, iya, siswa terbanyak memang ini karena memang kan mungkin rombolnya 22 kan 40 tahun 2016 48 mungkin jadi satu rombol dua kelas kan. Min yang lain rombolnya hanya punya satu kelas, masa mau 5-2 kelas nggak mungkin nih kan. Begitu juga dianalisis seperti itu ya, dia turun ini sampai 2021 17 dari 24 ke 2017. Iya, itu sudah terakhir aja turun nih. Nah, ya. Ya kan? Kan turun. Berarti kan mulai gak laku. Min 2 kan begitu dong. Nah, ya, nanti tolong kartuninya bagaimana ini? Gak bisa dari jumlah totalnya, tapi perkembangan. Ya. Kalau memang mengkhawatirkan, dia tambahin di bawahnya itu keunikan pemasarannya. Jadi strategi pemasarannya yang dibandingkan, min 1 pemasarannya bagaimana, min 2 bagaimana pemasarannya. Itu penting begitu, proses pemasarannya yang dibandingkan, bukan jumlah siswanya. Ya, Pak Ahmad dulu kepala sekolah 14 tahun, sekolah lama MA ya. Yang masuk buahnya, yang masuk buahnya. Dan karena gedungnya kecil, kan tidak menerima semua. Apa kemudian sekolah yang tidak baik, kan belum tidak bisa begitu kan begitu ya. Nah, itu loh perlu dianalisis juga. Jadi lebih baik tampilkan keunikan strateginya. Dan kemudian definisi istilah, tak pakai yang satu ya. Strategi pemasaran. Nah, seharusnya kan apa judulnya strategi dulu dijabarkan. Ini langsung pemasaran adalah kegiatan jual beli. Di sini barang dan jasa ya, menjual barang kan begitu loh.
ini kan sama ngambil dari buku ekonomi, ya kan? Di sini nggak usah mengambil dari buku kan, kan jasa bukan barang. Jadi definisinya bukan klub dari buku, tapi memang yang sesuai apa definisi pemasaran pendidikan. Jadi diganti, ya. Strategi apa? Strategi apa? Secara bahasa kebalik untuk strategi dulu baru pemasaran, pemasaran dulu baru strategi. Ya, definisi itulah. Apa strategi? Strategi merupakan teknik ataupun cara yang digunakan secara efektif maupun efisien yang dapat diterima oleh pasaran. Apa bedanya strategi sama taktik? Kalau strategi mungkin lebih kepada cara yang langsung digunakan, mungkin kalau taktik masih dapat disusun seperti itu untuk jangka panjang. Nah, ini buku strategi, manajemen strategi itu ada dijelaskan. Taktik itu bahasa yang sering digunakan dalam militer, ya. Taktik peran bukan taktik peran. Kalau strategi itu dalam perusahaan, gitu ya. Yang teori perusahaan sebelumnya diambil ke pendidikan kan begitu, yang dijual otomatis beda, kan gitu. Baik. Kemudian indikator strategi pemasaran nanti dicantumkan, belum ada itu indikator. Strategi pembelajaran dalam strategi pemasaran dalam bidang ini yang apa saja? Secara teori indikator strategi pemasaran itu apa saja? Segmentasi pasar, Bapak. Nah, terus penentuan fungsi pasar, penentuan sasaran pasar dan marketing tersebut. Partnership, kita masuk partnership, ada kan? Coba. Di bukunya ada. Ada kan? Tidak tahu kalau di dalam dan tidak tahu kalau partnership itu paling penting, itu paling utama partnership. Begini, ya, strategi FDK ya untuk memasarkan jasanya partnership kerjasama dengan kampus yang lain. Jadi saya sudah masuk kampus yang lain masuk ke Wings ya. Partnership dengan Alia-Alia ada tidak? Juga orangnya. Hah? Karena itu coba nanti baca lagi ya jenis-jenis atau macam-macam strategi pemasaran paling pertama itu partnership ya kan coba itu tapi masih ingat dulu waktu kuliah nggak tahu apa saja isinya sama nanti ya bisa cek lagi ya baik tuh yang kedua nih jasa pendidikan teman senang ngomong lagi lanjut dulu ya. Jasa pendidikan. Jasa pendidikan itu apa tuh? Pendidikan apa saja? Pelayanan. Hah? Pelayanan. Hah? Kondisi belajar mengajar. Hah? Serta fasilitas yang diberikan sekolah untuk menunjang keberhasilan dalam pembelajaran. Jasa pendidikan itu istilah umum dua tuh, akademik dan non akademik kan menurut lo. Jasa pendidikan, pelayanan akademik kan non akademik. Di sini malah yang non akademik yang saya sampaikan juga mengenai layanan informasi, layanan sarpra, administrasi, bimbingan, ya pengembangan minat. Terus yang kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, enggak. Kan itu jasa pendidikan yang paling utama kan itu mah pembelajaran, ya intrakurikuler kan. Di definisi kan yang bukan dimunculkan apa intrakurikuler jasa akademik kan ketiga sebenarnya intrakurikuler, kurikuler, ekstrakurikuler coba paham kalau intra itu kegiatan yang diwajibkan dari sekolah kepada peserta terus kalau kurikuler kalau pelaksanaannya intrakurikuler dilaksanakan kapan di mana? Di sekolah mungkin dari
turunan. Sebenarnya kan itu yang paling penting. Masyarakat menyekolahkan anaknya ke sana. Karena apa? Oh, di sana ada sholat duha, kan gitu. Ada digambeng, jadi ada kegiatan apa itu kan yang paling penting kan. Jadi ini malah gak muncul, gitu. Di dalam itu malah gak muncul. Jadi itu yang paling penting. Nggak boleh apa namanya tadi sarta kadang malah lupa nggak melihat itu, ya kan? Layanan akademiknya yang paling dimunculkan ya di Indonesia. Oke, yang ketiga adalah minat masyarakat. Kalau yang ingin tanya, apa bedanya minat dan motivasi? Nah, bisa tanya teman-teman tentang motivasi. Karena kita mengerti tentang apa bedanya minat dan motivasi. Kalau minat itu kan sesuatu yang ada dalam diri seseorang, timbulnya rasa suka yang mana secara alami dapat ditimbulkan diri sendiri ataupun dipengaruhi oleh kultur atau kebudayaan orang lain. Itu minat ya. Kalau motivasi? Motivasi itu sesuatu yang diberikan kepada orang lain demi keberlangsungan hidup yang lebih baik. Terima kasih. Apa hubungannya dua itu, minat dan motivasi, apa hubungannya? Sangat erat sih jawabannya. Pasti lah keponakan. Apa hubungannya? Terus lah. Tahu. Ada. Sama-sama membantu. Hubungannya sama membantu ya. Sama-sama membantu Pak di barat suami dan istri. Sama sering mengerti. Oke. Jawabmu secara garis besar itu. Cuma nanti perlu dijelaskan di kajian teorinya. Gak ada perlu dijelaskan ya. Cuma di situ kamu di kajian tadi sudah saya baca. Minat tidak jauh beda dengan motivasi yang menurut siapa itu jamara atau siapa itu kan, ya kan? Bukunya kan kamu baca kan? Karena kamu nggak baca. Kamu tadi nggak baca. Nah, ini dijelaskan perbedaannya dulu ya. Minat dan motivasi itu tidak nyata. Lah kalau yang kamu maksud masyarakat menyekolahkan anaknya, ya kan? Itu golongan. Golongan itu arti motivasi kan? Motivasi orang tua menyekolahkan dan motivasi masyarakat kan begitu saja. Kalau minat itu tadi itu kesukaan, keinginan, hasrat itu namanya arti minat. Jadi ini lah pertanyaannya. Pak Dhani ya suka ke seseorang, ya kan, karena cantik dan seterusnya itu namanya minat, ya kan. Kemudian muncullah motivasi, akhirnya Mas Dhani mumpul, dia mumpul mendekati mobil yang lari, itu namanya motivasi. Nanti minat itu kesukaan, timbul kesukaan, usaha untuk apa usahanya, tindakannya itu motivasi namanya. Nah, masyarakat ini, minat masyarakat ini yang dimaksud minat atau motivasi ya? Minat yang timbul dari motivasi. Ya, itu kembali, bukan. Minat itu tidak timbul dari motivasi. Tapi motivasi itu timbul dari minat. Itu lho. Tapi itu lho contohnya. Pertama itu muncul Pak Dhani suka. Ya kan? Kagum, itu namanya minat. Oh, kalau Pak Dhani suka, akhirnya mendekati, itu namanya motivasi. Dorongan untuk mendekati. Minat itu interesting. Ketertarikan di dalam diri. Selain. Nah, itu akan dijelaskan loh supaya ini tidak ya. Masyarakat itu senang. Tertarik, senang terhadap sekolah itu minat namanya. Terus berangkat mendapatkan anaknya itu namanya motivasi. Dorongan untuk menyekolahkan itu motivasi namanya. Nanti di kajian teori atau di definisi lagi bahas ya. Selanjutnya di perintah terdahulu loh ya, judulmu, judul-judul yang ini itu banyak sekali ya, tapi masalah ya yang sama persis judulnya kan ya. Nah terus apa manfaatnya minat terdahulu disajikan di sini itu apa perbedaan secara mendasar?
yang belum dikaji sama sekali dari semua penelitiannya. Proses pemasaran yang melibatkan dan melakukan aksi langsung dengan masyarakat. Penelitian yang lain nggak mengkaji itu. Oleh karena itu nanti disampaikan kelemahan masing-masing penelitian itu apa, kelemahannya saja. Kalau perbedaannya ya gampang melihat perbedaannya, judulnya beda ya pasti beda, tapi kelemahannya apa? Setiap penelitian pastinya kelemahan. Nah, karena ada ungkapan selama itu di bawah matahari tidak ada hal yang baru, kan begitu kan? Berarti penelitian ini bukan hal yang baru, jadi saling menyempurnakan terus. Termasuk nanti disertasinya Mas Dhani itu nanti bukan hal yang baru. Bukan. Saya mengangkat judul namanya Pak Ibu. Jadi semuanya itu ATM loh. Sistemnya ATM. Adopsi tambah modifikasi. ATM BCB. Adopsi tambah modifikasi BCB. Bukan Bang Jawa. Bikin jadi lebih baik. Dari ATM kan, yang ngambil kan gitu. Tambah air. Nah, dari sistem ATM kan, teman-teman ada. Tadi ya? Lebih senang ya. Ya, baik, gitu. Baik, kemudian ini. Apa lagi ya? Ya, dari kamu baik, kan? Rumahnya. Nah, ini sebenarnya suka itu, ini ada MPI-nya. Di awal kajian teori itu dikasih MPI. Cuman MPI-nya putus del langsung ke masyarakat. Apa hubungannya MPI dengan manajemen pemasaran? Putus ini. Aku membahas MPI. MPI merupakan ilmu yang membahas tentang begini ya. Tiba-tiba langsung bahas pemasaran, bukan menyambung. Apa? Cantolannya itu di mana? Pemasaran, strategi pemasaran di ruang lingkup MPI itu di spek apa? Jelaskan, mantu. Jelaskan. Manajemen pemasaran ada mata kuliah itu. Kemudian strateginya sebenarnya ini kan dua ruang lingkup MPI, ada manajemen strategi ya kan, ada manajemen pemasaran kan, begitu menggabung kan. Setelah mempelajari manajemen strategi, formulasi strategi, implementasi strategi itu ada semua macam-macam itu. Nah, kalau dulu biasanya hanya lebih ke manajemen dalam masalahnya tidak besar. Tidak ada macam-macam manajemen strategi, tidak ada. Ada strategi ya. Itu maksudnya. Kalau banyak itu di situ sebenarnya. Manajemen strategi, karena manajemen strategi itu ketika mengatakan strategi berarti membahas tentang manajemen strategi, bagaimana membuat strategi yang tepat kan begitu, baru pemasaran beda lagi kan begitu. Nah, tapi di sini dijabarkan dulu loh ya, jangan langsung putus langsung manajemen apa pemasaran itu ya. Nah, ini khawatir kan dikatakan strategi ya sih ya. Lokasi tinggalnya di MPI kan gitu, jadi catatkan MPI-nya kan gitu. MPI-nya, enggak, kalau MPI itu di mana-mana bisa, paling enak MPI. Kemudian di kajian teori, setiap akhir kajian teori harus ada tambahan apa ya, analisis teori ya. Misalnya teori tentang pemasaran di paling akhir itu analisis. Dengan demikian strategi pemasarannya sama kita apa begitu loh ya, dan itu di ketimpan jadi ada penengah lah. Itu juga di akhir teori tentang minat masyarakat ya, itulah dari sini. Oke, wes nyambung pertanyaannya Pak Anwar tadi, apa alasannya strategi pemasaran di MPI itu? Di sini kan kamu menjelaskan cuma peminat serta antusias masyarakat ya untuk memakai jasa pendidikan ya,
gitu kan, minat untuk apa, antusias untuk menyelarakan begitu cok. Tapi praktek strateginya, kuncinya apa? Praktek strateginya. Prakteknya. Strategi pemasaran di sana itu bagaimana, yang unik yang membedakan dengan yang lain itu apa itu? Cara. Salah satunya ya ini dengan adanya media sosial yang dilakukan sekolah, yang mana hal tersebut melibatkan peserta didik, masyarakat sekitar sekolah dan orang tua sebagai isu utama. Media sosial rutin setiap apa bulan apa berapa? Setiap bulan dan setiap ada jadwal kosong. Apakah yang dimaksud dengan alasan lokasi? Itu bagaimana yang lain tidak dilakukan di sini? Satu, sosial. Dua, komponen. Hanya sholat duha. Sholat duha. Itu namanya pemasaran internal ya, di dalam apa namanya, dikemas di dalam sekolahnya, apa madrasahnya. Jadi pemasaran itu ada dua, eksternal dan internal ya. Di internal dikemas seperti apa supaya menarik gitu ya. Di luar pemikirannya seperti apa. Itu diungkapkan di alasan pemilihan lokasi dulu ya. Kemudian dari kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah atau kepala madrasah? Kepala madrasah. Beda loh ya. Kepala madrasah disebutkan namanya cuma satu orang ya. Kalau madrasah dalam hal ini siapa namanya? Terus konsisten gitu ya. Kalau madrasah adalah semua ya. Karena madrasah itu hebat. Kemudian dewan guru, jadi siapa ya? Semua. Siapa guru? Gurunya, Noim, Pak. Sudah tahu, disebutkan aja di sini namanya. Komite. Kalau di sini itu ketua komitenya. Sebutkan namanya kalau ada satu wali murid, wali peserta didik. Berapa orang? Sebutkan nomor 3, ya enggak? Ini kan enggak ada namanya sama sekali. Di informan, peserta didik juga begitu. Peserta didik berapa siswa yang didik? Nah, kualitatif itu bukan ngomong banyak-banyak informan, berapapun boleh, tapi jelas siapa aja. Pengamat penelitian biro kohulikusi itu lah tentang pesantren. Informasinya satu, disertasi informasinya satu. Jadi musuh ketok biro kohulikusi. Tahu perilaku ya. Itu aja dari buku ya. Boleh yang penting jelas. Baik. Kemudian nanti kita cari sendirian. Di bintang kan juga ya ini Pak. Karena Pak, teman-temannya sebenarnya itu khawatir. Kalau diri saya itu khawatir. Karena sudah tidak meluluskan mahasiswa. Ya kan? Ya, ya. Oh, ya Bang. Ini ingin tanya bapak saya. Kamu menggunakan triangulasi apa tadi? Teknik dan sumber. Praktek yang sudah kamu lakukan seperti apa? Triangulasi sumber itu seperti apa? Yang dalam kuliah sudah saya praktekkan di lapangan, bahwasanya mencari informasi kepada guru-guru yang berbeda. Namun saya mencari kembali satu informasi yang sama, seperti bagaimana kartuernya, bagaimana harga yang ditawarkan oleh sekolah. Saya mencari sumber-sumber tersebut bukan hanya kepada guru-guru, tapi juga kepada masing-masing dari seperti itu. Kembalikan data yang sama dengan sumber yang. Nah, kalau itu yang mengulangi teknik. Tentang teknik yang mengulangi sendiri, yakni membandingkan mencari teknik-teknik yang berbeda. Mencari teknik. Ayo, apa? Emang mencari apa? Kalau pemikiran itu emang mencari apa? Uang jatuh. Mencari data dengan teknik yang berbeda, namun sumbernya yang sama. Sumbernya yang sama, datanya yang sama.
Nah, data yang sama bukan sumber yang sama dulu. Data yang sama dengan teknik yang berbeda. Contohnya apa? Saya mencari tentang ekstrakurikuler dengan program-program apa saja yang ditawarkan sekolah kepada peserta didik atau pembelajar peserta didik. Saya mencari data sebagaimana yang para guru sampaikan. Tapi saya juga mencari di webnya apakah memang ada dokumentasi yang sudah dilakukan atau punya web ya ini sebagai ini punya Facebook dan website atau apa ya, untuk website dulu keren banget loh yang punya website ya, gak ada kan? Adanya saya lihat di YouTube sama Facebook ya kan? Sudah dilihat kamu mencantumkan cuma linknya saja, screenshotnya ditampilkan sebagai dokumentasi. Screenshot? Iya, kamu sudah lihat di situ linknya, link Facebook sama link YouTube-nya. Screenshot buka, bukti apa promosinya dari media sosial, buktinya sudah profil ada misalnya, apalagi ini promosi sekolah gratis misalnya, gratis suka bayar, supaya mereka percaya gimana? Masyarakat bayar tapi apa? Bayar tapi tetap dicari orang. Gimana caranya? Madrasah ini menawarkan berbagai banyak program pendidikan. Sebutkan program-programnya. Seperti adanya TPP setelah proses mengajar, adanya tadarus Quran serta tahfidz. Tapi ada tahfidznya. Yang diwajibkan untuk seluruh peserta didiknya, adanya pengetahuan mengenai keagamaan yang diperbentuk dengan praktek seperti itu Bapak, serta melakukan kegiatan-kegiatan seperti taman gizi ataupun kunjungan-kunjungan ke pondok pesantren. Lembaga ini masih pakai model kolonial enggak? Door-to-door, kasih ini sepatu, tas, gratis, masih menggunakan itu? Tidak. Itu kan udah dulu kan ya, ini mau sekolah kesini pakai tas. Sekarang? Iya, itu model. Modelnya ya, Pak ya. Ini sementara ya. Kayak Mbak, siapa namanya? Sakra ini kalau mau beli bakso, di mana? Kalau kamu pengen beli bakso yang mau enak di Jember, di mana? Kalau Jember? Ini bakso kabut bapak. Bakso kabut di Kemuning Lor atau Baratan, ya kan? Apa di sini nggak ada bakso? Di sana kan lebih mahal, kan? Kan gitu ya. Kenapa kok masih jauh-jauh dari sana? Kan karena yang itu ada yang beli ini bapak. Kalau beli sendiri, walaupun sekolah itu gitu, dikatakan pemasarannya berhasil, meskipun ada biayanya mahal tetap dicari orang. Karena kenapa? Karena uniknya di mana? Sajikan cinta itu. Nah, pertanyaannya Pak Imron, semua program itu kan lembaga harus punya alasan. Kenapa kalau ada takfit? Karena madrasah ini menawarkan bukan hanya sekolah madrasah yang memiliki pendidikan keagamaan seperti madrasah lain seperti misalnya tiga, tapi madrasah ini mengunggulkan sistem keagamaan dengan siswa-siswinya memiliki kemampuan untuk tafsir Al-Quran minimal 50. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu, nah, dasarnya untuk membuat tafsir itu apa? Begitu. Dasarnya. Tanya nggak? Setiap program ya, bukannya kanker. Kenapa biasanya tiba-tiba membuat tafsir itu idenya dari mana? Betul. Karena sudah saya seperti peneliti dapat di lapangan, kenapa dulu kenapa menggunakan program tafsir sebagai program unggulan yang ditawarkan di madrasah ini? Bahwasanya masih sekarang ini banyak orang tua yang mencoba menyekolahkan dan memberdayakan pondok pesantren kepada anaknya, sehingga madrasah ini membuat inovasi ketika sekolah di sini anaknya mampu mendapat
Al-Quran serta memaknai apa isi dari Al-Quran sehingga di usia mudanya lulusan atau profes dari madrasah ini mampu mempraktikkan isi-isi Al-Quran khususnya juz 30 dan yang kamu ceritakan itu tidak ada di sini, tidak ada. Ya kamu ceritanya bagus, tapi tidak kamu turun ya kan? Strategi orang sebelum mempunyai kakak saya lembaga ini mau ini mau buat program ini itu namanya ada analisis lingkungan, analisis SWOT itu loh, analisis lingkungan. Lingkungan ini butuhnya apa sih? Tanya orang tua, masyarakat di sini itu apa ada mis, kayaknya apa surat surat, program surat surat kan begitu loh. Dan setiap program itu dikasih analisis dulu di awal alasan mengapa ada program itu dalam di manajemen strategi itu dipelajari loh. Baik, tambahkan yang kamu sampaikan tadi dulu. Ceritakan nanti ya. Baik, terakhir di temuan-temuan sebelum pembahasan belum ada tabel semuanya. Ya. Nanti sebelum C pembahasan itu kasih tabel. Tabel itu pertama fokus. Tabel pertama fokus ya. Tabel kedua indikator dari fokus itu. Tabel ketiga temuannya apa? Di fokus indikatornya apa, temuannya apa? Jadi orang itu gampang memilih apa namanya mengkajinya, itu nggak bisa baca pekerjaan kita ya. Baru setiap semua itu dibahas itu terusnya. Materai dari sendiri terus. Oh kalau di bukan Pak Nurul yang uji langsung ini. Boleh ujian. Oke itu lah. Terima kasih sudah utama dari pelajarnya memberikan masukan dan nanti menjadi juga sarana dan pengembangan selanjutnya kepada pemimpin atau pendiri terima kasih. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih juga untuk Bapak Pencinta yang telah mengkoreksi dari sisi anaknya dari saya masih saja. Tapi dari awal Pak ini anak kan biasanya kita lihat ya premisnya itu misalnya kalau dia itu kalau ngomong bisa atau misalnya kelihatan dari premisnya saja jadi kalau mau bimbingan itu bimbingan semangat kan ini ya, lumayan Pak lumayan semangat kita kalau bimbingan tapi suka Pak Dani gitu bimbingan udah motivasi mungkin motivasi malah baik nggak motivasi untuk menyelesaikan oh ya walaupun hilangnya juga lama hilangnya juga lama setelah proposal tuh hilangnya lama nggak tahu hilangnya penyelesaiannya jadi gimana Mbak Sarah harus berterima kasih kembali walaupun jadi kemarin Mas minta tanda tangan ini sudah tak ingatkan untuk apa materinya nanti bawa ya materi empat. Kalau ditanyakan nanti kasih materi ke semuanya yang kamu tempel satu-satu gitu. Ternyata nggak dibawa makanya itu. Nah, kedua, nah dari pengunci utama termasuk latar belakang tentang dia ini ya sebelah. Ini sebenarnya data bagus ya data cinta itu bagus. Tapi kamu mendeskripsikannya yang dan tidak maksimal, misalnya kan tiap tahun itu perbandingan dengan sekolah walaupun kan menurut saya perbandingan ya, dari sekolah lain ya. Nah, jumlah, karena saya operator Jokowi dan saya mengurusi PNB di lumayan sekolah jadi salah satu penyebab menurunnya siswa masuk terutama di sekolah desa adalah jumlah kelahiran satu kelahiran, usia sekolah itu berapa di lingkungan itu juga menjadi salah satu. Kemudian keunikan itu harus memang ditambahkan ya. Untuk landasan empiris juga hampir seperti sosiologisnya. Jadi kemarin kamu karena ingin mempercepat jadi ya biarlah nanti tugasnya menguji utama untuk revisi nambah ya nambah di nambah jubit aja ya. Nah ini untuk D
definisi istilah sama juga tetapi tidak apa-apa kita dengan perbaiki. Jadi sesuai pemahaman saja, kalau ini tadi Pak Imron itu bilang ini masih seperti kutipan yang di sini, berarti kamu belum membaca teks pemahaman, kamu deskripsikan sesuai dengan yang kamu pahami. Sebenarnya konteksnya sesuai konteks seperti yang kamu pahami, bukan hanya copy paste ya. Jadi untuk data-data temuan tadi dilengkapi, kemudian tabel temuan yang hasil rekapan, misalnya rekap temuan sesuai indikator juga dilengkapi. Nah, karena kemarin saya juga memaklumi untuk agar cepat tidak membayar itu, jadi agak ini tuh makanya motivasinya itu juga. Ada OKP, pandemi di Inggris itu ya. Tidak tahu, hilangnya selalu itu semua bimbingan saya itu setelah tidak tahu bimbingannya Pak Anwar atau Pak Anwar setelah sembuh itu hilangnya kelamaan sudah aku di depan itu akan bilang 2 bulan, 1 bulan padahal ketika langsung dimulai misalnya pergantian apa sambil kan bimbingan sambil nanggung kesulitan apa yang dilakukan itu bimbingan saya bisa ikat. Masih apa? Ini lumayan Pak, ada itu dua itu bimbingan saya itu dikawal oleh pengawal ya Pak. Belum nikah. Mau. Oh, slotnya Pak Imron masih 3. Itu ya, saya kira tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Nanti dibilang sama teman-teman ya, saya bukan sekretaris jurusan, ya. Sekretaris jurusan PI ini adalah Pak Dr. Muhammad Zaini, MPGI. Kalau Dr. Muhammad Zaini, MM itu yang sepo ya, kalau MPGI itu yang muda. Dari tadi saya ditelepon ini kok gimana Pak dokter yang MM itu yang mana Pak? Kak tak kasih yang muda gak mau. Ya itu Pak. Baidillah juga tadi itu Pak Baidillah. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat sudah menempuh perjalanan sampai akhir. Tinggal selangkah lagi, tinggal dengan berdoa. Semoga dengan kebaikan dari para pengungsi ini akhirnya bisa lulus dengan nilai yang terbaik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ke Bapak Presiden. Terima kasih kepada Ibu. Baik, telah sedikit mengingatkan akan fungsinya. Kami kepada Syahra segera menindak. Dan terakhir kepada Presiden Ibu Mega Parisia Umayro DPD. Terima kasih. Terima kasih kepada semua tim penguji, Mbak Sahra, Mbak Sahra. Gimana rasanya Mbak Sahra? Kalau misalnya ada 3 poin,
dan gitu ya. Kemudian perhatikan huruf kapital setelah titik, banyak yang huruf kapitalnya kelewat. Kemudian kalau misalnya ada nama sekolah yang disingkat, pastikan dulu singkatannya sudah disebutkan sebelumnya. Jangan tiba-tiba ada MI, karena tidak semua orang paham apa itu panjangan dari MI. Saya belum tiba kita ujian sih. Ya betul, banyak ya. Jadi singkatan MI itu banyak. Jadi kalau biar jelas dan pembaca tidak ambigu apa itu maknanya, jadi sebaiknya disampaikan dulu di awal ya. Kemudian yang lain sudah saya catat di form atau pelampiran yang deskripsi. Selamat, Mbak Sarah. Masih selamat sore. Selamat sudah tahap ini. Selamat sore. Saya kasih ini tadi muhawalnya dan membahas. Masya Allah. Gimana loh dari mohon maaf dari saya memang orangnya objektif. Saya yakin itu Pak. Yang sahabat ya. Semester itu cukup berapa dan mau dibeli lagi? Iya, lumayan soalnya revisinya ini. Jadi masalah tertarik. Jawab. Kalau tertarik sudah, kalau tempat seperti itu saya hanya melihat ringannya. Sudah ya Pak? Sudah. Oh Pak. Saya dari komentar. Baik, 100% jaya ya. Pasti ya ini. Kalau 110% gak bisa kakak. Wah. Udah, itu kan kamu gak. Selalu banyak beban. Pak Mita sudah bingung. Bingungnya itu. Kita bolehnya pakai nilai saya. Pasar ya. Kalau Pak Dhani yang di sini nilai Pak. Baik, ya sudah. Sudah nanti itu. Beres balik. Aduh. Beres. Kita gak, dia gak duit, gak jauh. Padahal dia. Harusnya hal yang pinggir tadi. Ketua kan sebenarnya sebelahnya sekretaris. Baik, hasil ini berarti kan bisa kita selesai karena sudah disampaikan selamat sore dari kalangan sampai sore. Dia rekapitulasi nilai dari para pengundi, maka ini sangat berat hati kita sampaikan bahwa saudari Syahra Rohmatus Syahidah benar-benar berat hati kita sampaikan, saudara dinyatakan lulus. Resikonya kalau COVID dari tanggal 8 atau tanggal 8 saudara masih membayar UKT kembali ya. Sebelum tanggal 8 sudah ada surat pernyataan tidak punya tanggungan administrasi di dalam menyertakan hard copy untuk dokumen fakultas dan perpustakaan di berarti cukup kompetis kalau saya bilang sisi dari pasien bingung ya. Duh. Plus burning menyebarkan minimal satu buku tentang proyek. Judulnya terserah Pak Den. Jadi sebelum tanggal 8 sudah harus atau maksimal 20 hari sekarang ya. Dan sebelum tanggal 8 sebaiknya pernah itu yang bisa saya sampaikan. Kasih kita terus ini dengan berarti alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.